Kali ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat prakarya orangutan dari kardus yang tidak terpakai yang dapat kalian temukan di rumah. Alat dan bahannya sebagai berikut: 1 lembar kardus, pensil, spidol, pisau cutter, gunting, dan penghapus. Seperti yang kalian tahu, orangutan merupakan satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau kecoklatan yang hidup di hutan tropis Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Jadi pertama-tama kita akan membuat sketsa orangutan di atas kardus dengan menggunakan pensil. Setelah sketsanya jadi, sekarang kita tebalkan garis pada sketsa dengan menggunakan spidol. Thank you.
Setelah sketsanya sudah ditebalkan menggunakan spidol, sekarang kita dapat memotongnya dengan menggunakan pisau cutter. Kita potong pelan-pelan mengikuti garis yang ada. Setelah semua bagian terpotong, sekarang kita buka kardusnya yang telah terpotong. Jika masih terdapat bagian yang belum terpotong sempurna, teman-teman dapat memotongnya kembali dengan menggunakan pisau cutter. Jadi setelah selesai dipotong, hasilnya akan seperti ini. Teman-teman dapat mewarnainya dengan menggunakan cat akrilik, krayon maupun spidol. Kemudian teman-teman jika dapat menemukan stick seperti ini, teman-teman dapat menggantungkan orang utannya. Untuk kemudian dapat dijadikan sebagai hiasan. Terima kasih, selamat mencoba.